Selamat atas kemenangan hari ini. Mari kita buat tangan dulu dong. Jadi apa kesannya bermain hari ini dan bagaimana bermain hari ini? Kami sekali tulis tentang konsol asli kita di sana. Dia merasa dia senang karena mereka dia sendiri bisa bermain bagus hari ini walaupun lawannya tadi peringkatnya lebih unggul dibanding dia. Dia merasa kesenangan di awal-awal pertandingan, tetapi dengan mereka bermain secara rally-rally panjang dan dari situ mereka bisa banyak memperbesar poin-poin sehingga perbedaan poinnya itu cukup besar gitu. Ada yang ingin ditanyakan? そうですね、今日はランキング的に1位 の, ライブ相手は1位だったんですけれども、明日は同じく日本のペアを対戦するので、それ優勝するやる自信とかあるんですかね。自信というか、同じ国同士で決勝に立てるっていうことは本当に光栄なことで、決勝の舞台も2人で楽しみながらやって、それが結果につながったらいいかなというふうに思います。Mereka dibandingkan dengan hasil gitu, pemenang atau kalah, tapi mereka intinya sangat senang gitu karena bisa tampil bersamaan dengan dari negara yang sama di babak final itu. Jadi mereka bisa semoga mereka bisa bermain dengan menyenangkan besok gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? What is going on in the Japanese team right now? They've got like about 5 women's doubles pairs in competition with each other to be in the top. Only for women's doubles? Yes, for women's doubles. They've got 5 Japanese pairs that are like in the top ranks. 今ではですね、日本のその女子ダブルが5位以内になってるんですけれども、それどうしてですかね、それはなぜですかね、なんか理由とかあるんですかね。理由というか、やっぱりこうトップレベルが増えて、それで、常に練習する相手も自分たちで一緒というか、このトップレベルの人たちと練習しているので、そこでお互いにレベルアップしていってるからじゃないかなと。Karena mereka ngerasa kalau mereka kan latihan bersama top level yang ada di untuk women's double sendiri, mereka bisa latihan bareng sama mereka sama yang top levelnya gitu. Jadi dari situ mereka banyak belajar gitu dari senior mereka sendiri gitu. そうですね、その日本 の, 女子ダブル の, 強さの秘密は何ですかね。すごいスタミナとかスタミナを保つするの秘密さとかあるんですかね。すごい強いに見えるんですけど、ね、世界の一番を狙ってやってて、本当に
め合っていけてて、でやっぱりあのコーチのペイさんの力であったり、やっぱり周りのスタッフの力も加わって、このチームの強さだと思います。Jadi biar merasa kalau misalnya memang semuanya itu ingin menjadi yang nomor satu sebenarnya gitu. Jadi dari situ mereka berusaha untuk lebih terus gitu, nggak cukup di satu tempat itu, dan mereka juga ngerasa pertolongan dari coach, pertolongan dari lingkungan mereka sendiri yang membuat mereka bisa pengen berusaha terus-terusan untuk terus-terus lebih baik. Tuzu. Jadi katanya kan waktu di French Open. Iya, jadi waktu di French Open dia kan juga masuk 4 besar gitu kan katanya. Terus sekarang dia masuk final gitu. Untuk dia sendiri sebenarnya apa sih arti dari kemenangan sampai bisa masuk final ini? Gitu. Jadi kayak sebenarnya ini adalah final pertama mereka gitu di tahun ini sendiri gitu. Jadi kayak kalau untuk kemenangan sendiri enggak ya, mereka pengen intinya setiap pertandingan mereka berusaha yang terbaik gitu aja sih. Enggak kayak harus nanti hasilnya apa ya lihat nanti. Pokoknya intinya dia pengen kayak intinya yang terbaik di setiap pertandingan. Enggak ada arti apa-apa. The other two Japanese pairs that will play later, who do they think they have a better chance of beating tomorrow? Astanusia ini wah dari Tosia Isai di sekarang. どちらのペアにも前回戦って負けているので、どちらが来ても自分たちの力を出し切れればいいかなって思ってるので、どちらっていうのはないです。Katanya mau siapapun sebenarnya dia pernah melawan sebelumnya tapi selalu kalah sama yang dulunya juga itu. Jadi katanya mau siapapun lawannya ya intinya jadi bakal berusaha yang terbaik lah besok gitu. Jadi nggak ada yang siapa kira-kira yang dia pengenin gitu tuh besok tuh sebenarnya nggak ada gitu. Siapapun dia kalah soalnya katanya. Jadi katanya tadi pertanyaannya itu kan di sini juga di sini di Indonesia atau di Indonesia, tapi ada juga orang Jepang yang datang ke sini untuk mendukung mereka gitu. Kira-kira itu mereka apa sih, kena nggak sih apa dukungan dari orang Jepang itu buat mereka gitu? Jadi dari sebelum pertandingan mulai pun mereka udah mendengar kata Jepang gitu. Jangan itu kalau misalnya menurut mereka itu nggak tahu dari orang Jepang atau dari orang Indonesia sendiri, tapi benar-benar karena mereka mendengar teriakan-teriakan itu benar-benar menjadi kekuatan untuk mereka sendiri di pertandingan kali ini. Terima kasih. Sudah.